baru saja dilakukan oleh pengacara perlawanan di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya yang sekira kembali memberikan detik debar kepada penyokong-penyokong pasukan Selangor. Berjaya mencapai kemenangan yang kelima setelah menempuh 14 perlawanan. Malam ini Selangor turun untuk perlawanan yang ke-15 mereka. Darren Lock di sana. Oh, cantik kawalan Darren Lock. Dan itu dia gol. Darren Lock meledak pada minit yang ke-58. Satu situasi yang tidak diduga oleh Sam Somerville. Pimania pasti lega dengan jaringan oleh striker utamanya itu, Darren Lock. Gol pribadi yang ke-8 dari Darren Lock. Gol pertama PJ City menentang Selangor ketika ini. PJ City mendahului 1-0 dari lontaran ke dalam. Darren Law mengambil percubaan itu untuk menewaskan Sam Somerville di penjuru kiri. Ajakwa. Satu hantaran cantik. Dan itu dia tandukan yang tidak menjadi dari Kayon. Izam Jamil. Curate paskan Selangor. Melihat tandukan itu seakan-akan mampu memberikan gol penyamaan. Syaril Fikri. Umpanan untuk Tek Tan Aung tidak menjadi. Quentin Cheng. Oh, cantik gerakan itu. Namun hantaran itu dibaca dengan kemas oleh Kalamullah Al-Hafiz. Agak bertenaga gerakan tepi yang dicernakan oleh dua pemain gantian Selangor. Ajakwa. Fazli dan bagaimana? Oh, satu. Apakah itu merupakan satu percubaan yang mahu dilakukan? Muhammad Nafis Abdul Wahab. Dan itu dia tiupan whistle sudah pun dibunyikan. Kemarau kemenangan kepada PJ City sudah pun berakhir. Itu di tangan pasukan PJ City The Phoenix.